Jadi ya, jadi konyaknya gini. Itu beneran polos depan kamera dong atau enggak? Jadi pas iklan tuh, Walfa keke gini. Kamu kenal aku enggak sih? Iya, aku nanya. Terus kata dia, enggak. Kamu siapa sih? Enggak, Livi bilang. Livi enggak kenal. Terus kata Pak Jero, ya masa enggak kenal? Ya. Nih rapper. Iya, kata rapper. Tunjukin dong lu rapper, kasih beat buat rapper, yo! Yes. Walfa, yo, yo, yo! Nyoman. Kabar-kabar untuk Livi, tapi masih mau percaya. Tapi masih Livi itu beneran polos. Ini lama lu. Coba yang ini ada tes. Yo. Tes lagi untuk membuktikan. Buktikan kita akan main cepat gambar. Jadi nanti harus menolak video dan gambar. Gambar. Cuma. Yeah. Oke, Livi. Kita akan tampilin foto ataupun video. Kamu tebak dan juga sebutkan semampu kamu, setahu kamu aja ya. Oke, sayang kamu jawab yang benar ya. Aku. Bisa pindah nggak, A? Kenapa sih? Sayang. Bukannya kayak... Pas sampai rumah liat kicep loh. Livi siap ya? Lihatnya di belakang ya? Di belakang. Berdiri. Oke. Livi, ini apa? Ini apa sih? Gue juga nggak tahu. Oh, you juga nggak tahu? Tahu nggak, Yu? Ini beras. Beras? You lihat ke depan aja. Masa beras hitam? Beras hitam. Beras merah kali. Oke. Okay. Coba. Bener nggak? Pak Jarwo apa? Pak Jarwo apaan? Ini apa? Itu beras merah. Hah? Beras merah. Ampas teh. Ampas teh itu daun kering. Aku juga nggak tahu. Yang benar adalah abu gosok. Oh. Tahu nggak abu gosok itu buat apa? Tahu nggak abu gosok buat apa? Iya buat apa? Buat apa? Buat panci. Bukan. Buat panci. Kayak Pak Jarwo kalau make up bedaknya pakai abu gosok. Naik foto ya, kita lihat gambar selanjutnya. Nih. Oh, tahu ini apa? Apa? Ini buat cuci baju. Iya, tahu namanya. Ayo cuci baju. Iya, tahu apa namanya? Kayu cuci baju. Iya, tahu. Gua jambak nih orang, eh. Apa? Kayu tahu. Kayu apa namanya? Ada namanya. Kayu baju. Oh, bodo amat. Caranya gimana? Kok itu apa tahu? Namanya? Kok kamu tahu? Tahu dong. Karena I lihat Nopek. Nopek. Oh, si Nopek. Si Nopek, dia main ke Nopek. Yang tadi itu ada kamar mandi, gayung dan lain-lain. Lihat di Nopek, di situ kamu baru tahu. Ya. Sebelumnya nggak tahu. Aku tahu sih kayaknya. Aku tahu sih. Siapa yang nyuci baju pagi ginian? Mbak. Oh, Mbak. Katanya orang kaya kok nyucinya pakai gituan. Enggak. Itu ada namanya. Namanya apa coba? Bang penggilesan. Papan cuci. Iya, bisalah, iya. Penggilesan. Oke. Penggilesan. Jadi digiles kan. Jadi kalau ada nih, artis papan atas, artis papan penggilesan. Tapi bercanda, itu kan orang bercanda. Iya, gua ngerti. Tapi kamu hebat loh. Tahu itu, tentu itu hebat loh. Dan memang enggak semuanya harus pakai mesin cuci. Beberapa baju itu harus dicuci gitu-gitu ya. Kamu bisa nyuci sendiri? Bisa waktu aku ke Sydney. Oh, terpaksa. Enak ya ngomongnya, iya, ayo pernah ke Sydney, enak. Iya pernah nyuci sendiri? Ya pernah ke Cikampek. Gak enak. Coba tanya lagi video-video. Kita lihat video nih. Video. Nah, you tahu tukang apa? Oh, nanti dulu, nanti dulu. Bentar ya. Lo tau gak tukang apa nih? Oh, dia gak ngomong ya? Biasanya ngomong. Biasanya kan kayak... Ya kalau itu ngomong. Tadi gini, sepatu, tukang apa dia? Sepatu tukang. Diapain? Sol apa? Doremi fa sol. Diganti solnya. Sol itu apa? Sol. Bawahan sepatu. Kamu pernah lihat tukang itu? Enggak pernah lihat. Ya enggak pernah, lu enggak pernah lewat rumah dia. Bentar, dengerin. Kamu enggak pernah lihat? Enggak. Ayo, Pak kenalin, Pak. Jadi, kita datangkan khusus tukang sepatu ini. Iya, iya. Sangat. Ajar sini. Gue ini jadi kesempatan. Ivi. Ini ada video lagi. Lagi. Apa? Ada video lagi yang terakhir. Apa lagi? Video. Tuh. Tukang apa tuh? Eh tahu.
apa? Apa? Ayo pernah denger. Iya denger apa namanya? Doang. Ayo. Dengar. Gitu. Kue yang suka selfie. Oh, ya. Kue. Iya, kue. Putu-putu. Oh, kue putu. Jangan kasih tahu dulu dong. Tapi kamu pernah cobain kue putu, enak loh. Kue putu tuh yang hijau kan? Iya. Yeah, hijau, dalamnya gula merah. Oh, pernah pernah. Iya. Gula merah. Dikasih sama... Aha. Kamu mau putu? Ntar, nih. Mang, putunya dua ya bangnya. Tapi jadi kita itu kan dia udah pernah keliling kemana-mana. Betul. Udah diperkenalkan dengan sesuatu yang belum dia tahu. Iya. Sekarang bersyukur dong kamu jadi tahu banyak ya. Enggak. Enggak bersyukur atau enggak tahu banyak? Iya, enggak bersyukur. Karena saya masuk UGD. Mama Ayu marah enggak kamu masuk UGD gara-gara makan itu? Dia kayak bilang, kok bisa sih masuk UGD gara-gara gitu? Lagian siapa suruh kamu makan kayak gitu gitu dong. Akhirnya kamu gak mau syuting lagi? Iya, Ayu bilang. Udah, yuk syuting sama Ayu, duduk aja dulu. Santai aja kita. Kalau makan, Ayu mau jaga-jaga aja gitu. Benar. Ayu jaga makan, jaga pacar, jaga kekasih, jaga hati. Eh, punya pacar gak sih? Iya, Feral. Enggak, Ayu mah. Prince ya? Enggak juga. Jadi sampai sekarang masih sendiri? Ya. Gak punya pacar? Enggak. Tapi pernah pacaran? Pernah. Kenapa putus? Dia selingkuh. Pacar kamu diselingkuh? Iya. Lu siapa aja? Cantik begini. Anda siapanya? Tinggal. Anda siapanya dia? Tapi gue mantannya dia dulu. Gaya banget. Kita mau nanya dong, jajan kamu berapa sih sebulan? Dia ratusan juta per bulan. Sebulan? Oh. Enggak, kamu. Oke. Okay. Kamu iya ratusan juta. Enggak. Kamu jangan bohong. Jangan dihitung per bulan, per hari aja. Hari pas aja, SMA. Kamu SMA di mana? Di Bina Bangsa School. Oke. Okay. Uang jajan sehari kamu berapa? Oh, dikit itu cuma 50 ribu. Sehari? Iya. Katanya ada yang ngomong 8 juta. Oh, enggak. Goroh. Enggak. Jadi uang jajan kamu, bentar ya. Rafathar, uang jajannya tolong dihabisin dong biar ringan-ringan dompet papa, biar ringan, tolong dihabisin ya. Iya. Yeah. Oke, okay, Rafathar, makasih ya. Jangan sampai ada sisa, Rafathar. Oke, okay, makasih. Eh, ngomongin soal dompet, lihat dompet lu dong. Orang kaya. Eh, okay. Jadi anggun deh. Oke. Okay. Yeah. Dompet Raffi Ahmad yang dulu kan buluk banget, isinya tebal banget uang semua. Coba sekarang dompetnya Raffi Ahmad ya, isinya kartu semua, gak bisa diliatin. Nih ada identitas, ada kartu kredit dan lain-lain. Tapi enggak ada duit sama sekali. Sama aja enggak bawa cash. Ayo enggak pernah bawa cash. Iya, juga enggak. Di sini. Ayo itu cashless. Ini saldo lu tinggal 9 juta, Pi. Enggak mungkin, Pak. Saldonya tinggal 9 juta. Ya, lu jangan disebutin. Lu buang bar mijit lu ya. Wah, bisa-bisa. Ini, gue bikin rame-rame refleksi. Ya lu gak ngajak-ngajak lagi. Ini refleksi. 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 Iya bener. 9 juta. Buat refleksi 25 orang gue ajak. Satu. Oh. Orang. Satu itu gue booking jadi 9 juta. Refleksi paling 2 ribu satu orang. Iya. Ini 9 juta. Yang kebanyakan refleksinya pakai kebaya warna apa? Merah. Lagi rame.